harganya 442.000 aja. Ini kesalahannya 2020. Usahakan bikin 4 kartu merah buat pemain lawan di 5 menit pertama untuk 5 orang. Keeper Krisna Bayung. Berani ya? Hah? Gila lu udah pake begitu lu kan. Double center back, Liburo stopper, Robin sama Yoto. Back kiri, siapa Pak? Oke, di kanan, Bur. Gelandang, udah, Edisa. Siapa mau siap gelandang, gelandang? Pengisinya sudah. Ah ini. Mudah-mudahan dalam pertandingan ini kita enjoy, kita sehat. Amin. Berikan semuanya kepada kelancaran. Amin. Amin. Berdoa. Yo. See you all again. Yeah. Yang kuat-kuat enggak usah dipaksain. Pertandingan sepak bola wartawan hari ini, Pak. Wah, hebat, berapa kali tendangannya, terus sampai gol-golnya juga luar biasa tuh. Loh, kaget juga saya atas tendangan pisang, ada apa, hebat loh. Berarti wartawan bola, khususnya COPW DKI boleh tuh. Maka tapi ya itulah, kita nggak pernah juara medali emas ya di Perwanas. Nah, kalau dalam materi itu kan seharusnya COPW Jaya harus menerbut medali emas di Porwanas. Nah, hebat sekali. Bang, kalau dilihat dari teknis tadi dibandingkan dengan di zaman abang dulu, sekarang ya maju lah anak-anak mudanya, maju lah. Apalagi kan masih mungkin beberapa teman-teman yang muda ini kan pernah sekolah sepak bola. Kalau dulu kan jadi wartawan dulu baru jadi pemain bola. Kalau ini mungkin mereka dulu coba pemain bola dulu baru jadi wartawan. Jadi beda tuh, teknik-teknik sepak bolanya beda. Ya, gue ya. Oke, artinya lebih maju dan mereka apakah bisa lebih kritis terhadap dunia sepak bola? Mudah-mudahan. Harusnya kan lebih berani, bukanlah. Katakanlah yang berani, bukan berani melihat kenyataan, fakta di lapangan gini loh. Bahwa ini PSSI begini. Jadi ya, ada kenyataan bahwa memang harus lebih berani. Karena kan sekarang katanya orang, susahnya sekarang sama aja. Persiwanya sama aja. Padahal itu kan harus lebih inisiatif, kreativitas. Nah, jangan sampai seragam nulis itu. Carilah, misalnya kalau kita dulu, dalam satu acara datang semua, tapi begitu pulang, beritanya pasti apa? Karenanya berbeda-beda. Nah, ya. Jadi, kalau dulu tuh mungkin ya kompak sih,
tapi ya, kemudian kompak sendiri. Sampai sekarang kan masih kompak. Beberapa puluh tahun kita bergaul. Nah ini kelebihan CEO-nya, persahabatan. Nah ini mungkin tidak ada persahabatan di luar CEO ini. Saya ini nggak ngerti apa-apa, tetap teman-teman bikin acara ini. Berarti kan hebat, bahwa benar-benar persahabatan. Dan di zaman palsu, Pak Wismo dulu mengatakan, salah satu prinsip olahraga adalah persahabatan. Olahraga tanpa persahabatan, tidak ada artinya. Makanya olahraga itu bisa menghilangkan perang. Bisa mendamaikan negara-negara yang bermusuhan. Kalau olahraga tanpa persahabatan, udah kehilangan jiwa. Nah, makanya wartawan harus menegakkan persahabatan. Termasuk ya kita bersahabat, saling bersahabat. Dengan mencari berita, boleh berkompetisi ya. Wow, boleh, tapi tetap bersahabat. Perbedaan mungkin pastilah. Saudara kembar aja bisa berbeda kok. Tapi gak apalagi gitu kan. Tapi yang penting itu, siapa? Ya senior-senior pernah ribut. Tapi kita tetap teman. Tidak membedakan. Berbeda-beda agama, boleh suku bangsa, boleh tapi kita tetap satu wartawan olahraga. Ya, itu. Pak Sam, pesan untuk adik-adik wartawan olahraganya bagaimana, Pak? Banyak membaca. Iya, termasuk saya itu kan, terutama dulu tuh ya, kita banyak mengadakan pelataran, mengadakan banyak, misalnya kayak ada diskusi, makalah-makalah, jangan dibuang, bacalah. Ya, saya kan bisa dekat sama Pak Siregar, MF Siregar, ya itu, misalnya dia ngasih, ini Sam, udah, Pak, apa ini? Ya, udah lu tahu sendirilah, jangan percaya banget itu. Misalnya Pak Siregar, pokoknya lu tahu kan materinya ini, bikin sendiri. Nah, itu kenapa? Karena kita percaya bahwa saya mempunyai kompetensi ya. Nah, itu kompetensi ya. Itu kan sekarang PWI juga menjadi kompetensi. Berkompeten, berarti kan kalau sama pengetahuan, kenapa nggak mungkin lah seorang yang berkompeten kalau nggak mengerti masalah kan. Jadi banyak membaca. Terima kasih Bang Sam, ya. Semoga sehat terus. Terima kasih doanya, ya. Dan itu semua usianya berkat yang di atas. Tuhan, nah, kita makhluk Tuhan. Agama apapun, makhluk Tuhan. Tanpa kita, begitu kita kata kabur, selesai. Halo, saya Evelyn. Saya dulu mantan wartawan. Kebetulan bukan wartawan olahraga, tapi teman-teman saya wartawan olahraga semua. Seperti yang ada di sini, kira-kira 10 tahun yang lalu. Oke, ini semacam nostalgia kecil ya. Iya, silaturahmi ya, udah lama 10 tahun gak ketemu, tapi mereka tetap luar biasa semangatnya. Siang-siang bolong, main bola di lapangan hijau. Gak takut ini ya, terjadi sesuatu ya. Gak takut pingsan ya mereka ya, panas-panas, luar biasa loh. Semangatnya gak kalah sama yang muda-muda, dan mereka memang benar-benar orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk dunia olahraga di Indonesia. Jadi berita-berita olahraga, sepak bola khususnya, wah udah berseliweran deh nama mereka, udah gak asing lagi. Luar biasa pertandingan siang hari ini, dan ini harus sering-sering diadakan. Dan mereka nggak usah kerja. Jangan dong, tetap kerja dong. Tetap walaupun masa pandemi, mudah-mudahan segera berlalu ya. Nanti akan ada pertandingan-pertandingan seru lainnya. Kavlin, kamu suka nonton bola juga kan? Suka dong. Sedikit komentar aja soal sepak bola. Soal sepak bola Indonesia. Indonesia, wah itu seru. Kebetulan dulu saya bareng salah satu senior wartawan Indonesia, Mas Kesit Budi Handoyo, bareng-bareng di Solo FC. Nah itu luar biasa waktu zaman-zamannya Liga Primer Indonesia ya. Nah mudah-mudahan nanti kedepannya sepak bola Indonesia ada liga baru lagi yang lebih sportif, yang lebih seru, dan masyarakat Indonesia kembali enjoy, bisa menikmati pertandingan sepak bola yang tentunya menjadi favorit semua masyarakat. Thank you. Itu masih seru tuh ya.